boleh jemput aku. Halo saudara-saudara semuanya, jumpa lagi bersama saya Tevavino dan Selvi. Tapi bukan kamera depan. Tapi insya Allah jadi masa depan. Jadi masa depan. Tadi di rumah nggak sempet ngevlog, saya buru-buru guys. Selvi tadi rame, agak rame. Baru masak dari ini mau. Habis masak, terus ngecat rambut gitu. Nah, kan takutnya customernya tuh nggak berkenan on cam gitu loh ya kan. Iya. Jadi ya kita nggak ngevlog. Ngevlog neng jopo. Terus ini kita mau OTW ke? Kita mau ke iki lor, tempat sablon singlehku pesan kaos pre-order kemarin. Iya, kira-kira dari rumahku ya 20 menitan lah. Jadi alhamdulillah iki ringi ada 4 losinan lebih sing pesen. Alhamdulillah. Dan sing wingi sing rong losin sudah jadi, kayak iki sing rong losin are tak konten. Heeh. Kita tunjukkan kepada jenengan. Nanti ada yang mau pesen lagi. Tapi maksudnya bikin desain baru loh, Mas. Gitu. Oke. Okay. Kaosnya nyaman kok dipakai. Kayak DE nyaman. 24S. Heeh. 24S dan sablonane barang ya alus apa. Ya udah dilanjut nanti lagi ya, soalnya ini dalan ini gerunjal, tanganku sih loro, nah, oke? Makasih loh, Selvi sudah. Ya, latihan nanti jadi kameramen, nah, karena aku emang nggak bisa nyetir dulu. Siap. Oke lor, alhamdulillah saya dan Selvi sudah sampai di tempat sablone. Kulo nuwun mas. Halo, Safik, mas. Sehat mas? Sehat, alhamdulillah mas. Waduh, iki masnya siapa lagi? Mas, Tova. Jadi iki lor, buat yang belum tahu aku lehku pesan kaos di sini di Teplik Klot. Monggo Mas, aku lah sepil. Boleh, silakan masuk. Oke. Iki panggonane. Oh, blonjo apa Mas? Heeh, ya jajanan iki. Oh, ala oke, siap. Jadi iki lor, aku lehku reti sablonan kini kuwi seko Instagram. Jadi Instagram ini Teplik Klot lah tak endangi neng apa upload-uploadane kuwi. Lho kok api-api kayak tak DM tak jaluki nomor. Tak WA. Kayak aku langsung rene. Begitu. Nah iki sampel. Iya, sampel. Iki ada sampel-sampelnya. Iki iki ngedit-ngedit ngono Mas iki. Heeh, iki desain Mas. Oh. Ya bisa warnane sampean iki. Oh, iki. Iki ngene Mas, apa wis dadi Mas? Wis ga. Oh, lan jenengan iki kok gak ngono. Oh, wingi gawe sampel loro kae. Sampel loro kae. Oh. Wis pesenane durung. Pesenane tinggal 2 lusin Mas ya. Tinggal 2 lusin Mas. Oke. Jadi kanggo jenengan ditunggu wae lur ya, lagi diproses. Lagi diproses. Sementara lagi digarap galusin ya, Mas. Iya. Sing terakhir wingi bukan piro Mas? Meh 100 ya. Ora, Mas. Ora. Ya muga-muga wae. Iki patang lusin punjul. Patang lusin punjul alhamdulillah. Iya. Iki wis suwe Mas. Ya alhamdulillah, Mbak, sekitar berjalan 3 tahun. Berjalan 3 tahun. Jadi COVID ya. COVID. Oh, pas COVID sampean buka iki. Terus kuwi apa latihan dewi, apa sekolah, apa lebih tepatnya bian menyelam sambil minum air. Oh, anu kerja sinau. Iya, sih paling pinter ngono iki Mas, bener. Oh iya. Ben ono kemajuan iki. Kecuali nek wong mancing ya aja maju-maju. Kerja melu wong iki aku dudu ning kemajuan iki. Killer, wis malah wis anu. Lulus hari kecil, sik penting ngene dewi iku wis marem Mas. Heeh. Bener, bener. Nggak berarti kerja ruangnya di AC, terus tempatnya mewah, tapi temen lu orang apa enak? Ya tetap buntut ya. Aku emang butuh orang sasi, biar ngebang dia. Oh, biar sempet ngebang? Lu itu malah runtah di sepil loh. Enggak bang sih, di BCA Insurance, kantornya di Mangga 2 Square. Jakarta kono? Jakarta, di Pancol. Sampein? Makanya aku nggak punya ijazah. Oh. Kan aku belum habis kontrak, udah keluar. Nek, punya usaha sendiri itu lebih tepatnya bisa membangun lapangan kerja untuk teman. Oh, kocok-kocok ini dijak Mas Jawa. Seenggaknya kita bisa bermanfaat buat orang lain Mas, walaupun yang setiti. Iya. Walaupun yang beras segenggam. Betul. Jadi sampai ini biar ini iki apa jenis le kerja sambil sinau iki suwe Mas?
4 tahun nih kono. Mulai sing lotok, Mas. Di Bantul. Oh. Alhamdulillah, Mas. Kayak neng kene wis 3 tahun. Neng kene 3 tahun. Ya rame ta, Mas? Ya rame, Mbak. Biasane ya anu podo aku po, Mas. Kok Instagram yenan apa relasi liyane? Relasi biasane, Mas. Kok biyen aku kerja wis duwe konsumen pribadi. Konsumen dhewe. Di pelanggan dhewe. Jadi ketika kerja melu wong wis di konsumen dhewe, kan jadwalnya tempuk karo nggone bose. Vendor kumbien, generic bos kumbien. Keteteran. Ya akhirnya mengundurkan diri. Tapi mengundurkan diri dengan baik-baik. Iya, pamit tapi apik. Pilihan. Itu milih. Kudu wani pereh. Semua pilihan pasti ada resikonya. Benar. Kadang kita harus kehilangan orang yang kita sayang untuk mendapatkan orang yang menyayangi kita. Iya benar. Benar. Kan salah di sayang rombong mung kira sayang rak dhewe to. Ya wis. Mending wis terus sak di golek sik wong sayang rak dhewe. Lah ya luwih penak ngono ya. Sakis kesel ya mencintai itu sama Mas. Saya akan terima dicintai wae. Berarti mbiyen wis sak kira saya ngomong ke percintaan sik. Berarti mbiyen iki Mas. Sekonol ning kono iki. Sekonol. Janul ra ngerti apa-apa aku Mas. Ra ngerti kulon gitu luwitan. Ya. Alhamdulillah iso desain bareng ya. Alhamdulillah. Nek desain mergo aku pengen ngerti Mas, dari basic aku seneng gambar. Biasanya yang desain ngono kuwi, mesti di basic iso gambar apa-apa ngono. Desain nek apa nek kono iki sini? Milem screen. Ya. Milem screen. Nyekrim to? Ora, nek nyekrim ora. Iki bayar ta iki? Oh. Oh iya. Aku pikir aku ning ndi ya. Dan iki Mas nek anu pelanggan e? Kuwi dari mana pun. Dari mana pun, kebanyakan dari luar kota, Mas. Oh, malah luar kota. Dari kirim berbalik ke Papua, Sumatera, Lampung. Papua barang. Papua ki ada lho, Mas. Yo kan mergo ning kene aku di konco sih, konco tentara. Relasi ku mau ya. Jadi tentara, jadi bisa membangun brand TV. Dan ini sekedar ngarep garapan ini? Apa nih? Anu garapan kaos ini? Nah, ini di daerah Semanu Mas. Ini tunggu event apa? Touring King. Event Touring King. Keren. Aduh sih mbak. Agus sepatu. Aku nih artis rajin Mas. Tenang. Aku nih artis rajin. Berarti jenengan-jenengan lur yang dimanapun jenengan berada yang mau membuat kaos kayak aku gitu. Ini bisa pesen bisa, Mas Cepli. Bisa enggak harus ke sini. Enggak harus ke sini. Bisa online di FB. Nah. Mas akan respon kok dari Instagramnya ada. Engko. Piye Mas? Kok meneh wedok. Kok meneh wedok. Kelebihane kudu ngucapin selamat pagi, selamat malam. Yo sih mamaku kan ngerakep admin ngerakep ngono. Emang ngono Mas. Kok gak ada di admin ora marem to? Ora marem. Ndi kene gambare Instagram ta iki? Instagram ono Mas tapi rung tak tetring. Oh iya. Nek ora iki nomere iku men dicek deskripsi lho. Ning deskripsi. Dan lambe iki wis ana ini rewange Mas ya. Rewange. Lebih tepatnya kanca kerja sih Mas. Ya, lah ya Mas. Iki penyebutan iki lho kanca kerja aku Mas. Maksudnya saya ngerewangi. Boleh ngonco kerja, saya beda. Wah, masa mau nanti saya sih ngonco urep. Loh, ini sudah ngaku lagi. Ojo. Wah, orang tau. Wah, saya bujang. Aku nak bujang nenek gue nih. Nenek ngomah ya orang. Ya, emang harus menarik. Jadi ini status fleksibel saat ini, Mas. Sesuai lokasi. Menyesuaikan tempat. Suasa, ya, suasa. Keadaan. Oh, kadang aku pas nenek ngecok ngomongnya mono, kita gitu, orang sing penting tanggung jawab. Ngejob apa kuwi? Ngejob yo campur sari ngono. Oh, sampean nembang to, Yunan? Luwih ke hobi sih, Mas. Oh, hobi ning nek misal ditanggap. Gelem. Ora ditanggap, Mas. Dijak paling. Nek ditanggap kan dibayar. Jadi kita punya tanggung jawab apa ya? Profesional. Iya, Nek dijak kan ya cuma sekedar kon nyanyi wis nyanyi. Oh, iya, Mas Afek terangane hobine nyanyi. Iki hobine nyanyi. Nyanyi ning kamar mandi lah. Bunga-bunga gitu. Iya. Padahal ya mbok ora pas. Ge. Grek iki kira-kira ngene aku kapan Mas ya? Iki proses Mas paling saya dina apa? Jumat.
Senin wis ready. Senin wis dikirim ya, kuwi lur. Dadi sesuk Senin wis bisa dikirim. Soale minggu libur Mas, dadi ini Senin. Oh iya, iya bener. Tak iki Jumat, nek Senin iki tak kirim ning JNE. Besok kuwi lur. Kuwi. Dan oleh ndelok anune Mas aku. Tempat produksi ha-ha. Boleh. Tapi yo sorry Mas berantakan. Oh, ya kan ngendi-ngendi dia kan ngene kita gitu, Mas. Tempat produksi berantakan Mas. Oh. Dan sengaja iki gelap soal lagi digemil Mas. Oh, oke. Okay. Keren ya. Di sini saya wis rampung tadi kali minum. Wis rampung Mas yang jero iki. Minum iki ngapa? Lur. Ngilem iki sik gawe kawan mau transfer apa sih perimpinan ke. Nek iki lagi Mas Sofa iki. Oh, iki. Sing mau jebolan. Oh, oke. Lur. Untuk sementara desainnya simpel-simpel sih lor aku lor. Soalnya nek ora gek gawe ndak gur ora arek tidak terlaksana. Wacana tok. Oh ndak gur dadi wacana tok Mas Afek. Contoh bahan ya. Contoh bahan. Lembut. Kaya tangane tanggoku nek tanganku sak ora lembut. Kok iso? Berarti po. Berarti po bareng iki sering korenge yo to karo yo ku mau go kerja. Jan Mas Afek. Pengusaha muda, pengusaha dewi lur. Keren, keren. Sukses selalu ya Mas. Ini contoh kain ini Mas, kain gini Mas Tova. Ya yuk, kan Mas. Gunaku 24 Mas ya. Pakai Combat 24S Red Jet Black Reactive. Jadi sepakai setara kaos-kaos Star Cross, kaos-kaos. Oh, kaos distro Mas ya. Distro lah. Sing jelas wis nyaman tinggo iki. Nyaman kalau enak cedak DE. Wah. Awas hati-hati nyaman kejebakan. Nyaman jebakan. Mending iki ora usah berharap rapi yo. Cedak tok merak kae hubu apa? Lah rano. Pasti yang nungguan oh, pacaran apa piye ra ono. Hati es. Ra ikatan yo. Iya. Mirip parah nek ora rapi lak ngene aku Mas. Oke, rajin. Ya sudah. Kene spesialnya racing sih Mas. Spesial produksi kaos-kaos racing. Cucu mekan bareng. Kep anu. Soale circle ku mbiyen cah motor, Mbak. Oh. Circle cah motor terus seneng kayak kaos-kaos nek sing saiki ngetren ya kayak racing heel, racer tees ngene. Mereka seneng kaos-kaos kayak ngono jadi ketrigger pengen gawe kaos ngono lah. Ono contone ono referensi. Anggo gleran. Nah, nek iki filme sing guna aku, Lur. Pokoknya ditunggu ya lor ya. Dan iki anu sing milih ke font-font ngono Mas Afik. Cuma nek desain sing iki. Iki ceritane nek wong DM. Wong Bantul ngakune iki. Instagramnya jenenge Arifsan apa nek ora salah Arifsan kuwi. Pokoknya matur sembah nuwun sudah membikinkan logo kaos saya Mas. Kok Instagramnya tak dek gini lor ya. Bagi jenengan-jenengan yang apa butuh ke jasa gawe desain bisa hubungi Mas Arifsan muka lor ya. Oke matur nuwun Mas Arif. Oke. Nek hari ini apa iki? Langsung geset engko nek garik. Ini langsung geset gini Pak Tova. Oh iya. Siap. Sementara potong kain wis ready. Wis nek sing tambahan telu wingi ready. Wis dilebok ya. Semua potong kain ready Pak Tova. Oh nggih, siap. Emang sengaja hari ini tak siapkan gue nyablon gini Pak Tova tok, tapi karena kendala jadi pas iki ora iso. Oh nggih siap. Ya, terima kasih lo Mas Afik. Siap Mas. Muga-muga sesuk nek buka pre-order meneh. Muga-muga iki oke sing pesen. Ya, amin. Apa iki gawe nek fotone iso to Mas? Foto mecah foto iso? Iso Mas, tapi lu nek pengen cepet digital. Oh digital. Digital iso. Oh. Ana contone yo. Kene ning? Ana. Delok Mas. Fotone selfie. Fotonya selfie di sablon nih kaos. Yura toh. Pemicu per ya po. Nih pengen sing sablon ini nih Mas, tapi lebih mahal. Oh. Iki pengen eneng event. Tapi sablon. Keren sih Mas ya. Warna nih kita sih. Tapi nih digital ini hasilnya. Oh ini tinggal nempel. Tinggal tempel aja itu langsung dipres. Tapi bener-bener. Soalnya ke bener-bener iki Mas. Kebutuhan sih Mbak. Kebutuhannya misalkan main kebutuhan gue event yang kecil-kecilan
rekomend iki luwih murah. Iya, iki apik to, tapi nek sepine seni. Yo memang seni sing sablon. Nah, iki kan real ya? Real. Nyat foto nempel ning kaos. Luwih ke kayak stiker. Ya, kesayanganmu ngono fotoku. Boleh pre-order nanti ya. Awis wis sapa ya, Mas? Aneh sak gelem kaosku. Yo gelem jadi coba wae, Lur. Setuju ora, Lur, nek misal selfie yo buka pre-order. Fotone dhek. Fotone dhek tulisane kesayanganmu. Weh, di komen ning kolom komentar lor ya. Nek iki kan yo luwe seni kaya lukisan ngono ta? Iya. Nek iki nek iki pirang warna temen iki? Waduh. Wah, akeh, Mas, yo. Akeh banget. Akeh banget iki warna. Tekniknya pun beda, misalnya sablonnya yang gini sampean. Gini sampean kan vektor, ini melibunnya raster. Oh. Dan tekniknya juga banget lah, ada separasi, ada gradasi. Ini jelasnya panjang. Aku orang tekan aku. Kayak ini berhubung, wes hampir lagi. Jam setengah empat ya? Setengah empat, jadi rencana aku sama Selfie nanti mau ke tempatnya Latoya lor. Tapi paling jalan jam 7 biar macet, biar pulangnya malam. Tapi kan niki ning omah arek turu sik. Udah kurang turu ya. Oh, ngantuk banget. Loh. Aku bangun pagi masak, terus malam tuh aku ngecat rambut sampai jam setengah 2. Lur. Gitu, aku ngantuk banget ini. Bekerja keras, Lur. Duh, sikat, Lur ya. Terlahir jadi tulang rusuk, malah kon nglakoni ini tulang punggung, baru kuwi bablas tulang tulung. Ya wis lur, vlogku tak akhiri sampai di sini. Matur nuwun Mas Afi nggih. Kula sekalian pamit. Iya. Sampai jumpa lagi. Kabar-kabar mawon nggih, Mas. Siap. Sukses selalu ya, Mas. Amin. Kalian juga di jalan. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo lur, mantuk lur. Oke, mau ngomong-ngomong selamat tak dek kono. Dadah, Mas. Dadah. Tangan. Dadi kang gue jiranjang sing wes pesen ada beberapa yang belum terkirim, ada sekitar 2 lusinan yang belum terkirim, mohon untuk bersabar. Hari Senin insya Allah kalau tidak ada langsung tak kirim lor ya. Ya namanya juga pre-order ya begini Anda selfie ya. Betul. Dan jangan lupa tadi lor ya, selfie nek buka pre-order setuju ora dokumen engko nek misal eneng akeh langsung gawek ke. Okay. Minimal sak losen lah gawek ke langsung. Iya. Siap. Oke. 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 Aku tak pamit janji san. Oh iya. Ya lur ya. Sampai jumpa di vlog saya selanjutnya. Saya dan Sevi undur diri. Nanti malam kita nge-vlog. Iya. Iya kan? Nge-vlog lagi. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Selfie. Sami-sami.